to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Jelang memasuki pekan ke-30, Persik Kediri berharap Supriyadi dan Rohit Chan kembali pulih. Badai cedera nampaknya masih belum sepenuhnya menghilang dari skuad utama Persik Kediri. Adapun pasalnya, kondisi M. Supriyadi dan Rohit Chan masih menjadi tanda tanya jelang pekan ke-30. Hingga kabar ini diberitakan, kedua pemain Persik itu disebut masih dalam masa pemulihan. Meski kondisinya terus membaik, tapi keduanya masih belum bisa berlatih dengan maksimal, ungkap pelatih Marcelo Rospide. Sejauh ini, Supriyadi diketahui sudah bisa berlatih ringan, hanya saja masih harus terpisah dengan rekan setimnya. Meski sudah kian membaik, Coach Marcelo mengatakan jika keduanya masih belum siap untuk bermain. Perihal untuk ketersediaannya di pekan depan, pelatih Marcelo Rospide juga mengatakan, bahwa jika ada kemungkinan salah satu, atau bahkan kedua pemain itu akan kembali bermain, yaitu saat melawan Persikabo di tanggal 28 mendatang. Namun sang pelatih juga menggarisbawahi, jika dirinya tak akan memaksakan kedua pemainnya itu. Coach Marcelo akan menunggu keduanya hingga benar-benar pulih, dan bahkan siap untuk bermain. Hal tersebut tak perlu dikhawatirkan, mengingat Persik juga masih memiliki segudang pemain, yang tidak kalah hebat dengan mereka. Untuk di posisi Supriyadi, ada banyak pemain yang bisa dijadikan opsi, seperti Irfan Bahdim, Faris Aditama, hingga Jim Kelly Sroyer. Sedangkan untuk posisi Rohit Chan, ia bisa digantikan oleh Adi Eko Jayanto, Arthur Irawan, dan juga Ahmad Agung. Liga 1 belum usai, Persik Kediri dikaitkan penyerang asing Persita. Kompetisi BRI Liga 1 musim ini telah memasuki pekan-pekan akhir. Setelah melewati jeda internasional di bulan ini, kompetisi kasta teratas Indonesia itu akan kembali menggelar pertandingan pekan ke-30. Kompetisi memang masih belum usai, akan tetapi, manuver mengenai perekrutan pemain di musim depan tampaknya sudah dipersiapkan oleh tim-tim Liga 1. Sebut saja Persik Kediri, tim yang bermarkas di kota Kediri itu, dirumorkan tengah mengintai striker Persita Tangerang. Adapun sosok striker yang dimaksud, ialah penyerang asal Argentina yakni Ramiro Vergonzi. Seperti diketahui, Ramiro Vergonzi bukanlah nama baru di sepak bola tanah air. Sebelum membela Persita Tangerang, sang striker juga tercatat pernah bermain untuk Bayangkara di musim 2019, serta Persipura Jayapura di musim 2022. Pengalamannya bermain di kompetisi Liga 1, tentunya tidak diragukan lagi bagi sang striker. Untuk di musim ini, Vergonzi tercatat sebagai pemain andalan Persita Tangerang, dalam mengarungi kerasnya kompetisi Liga 1. Bermain sebanyak 28 pertandingan bersama Persita, striker berusia 34 tahun ini berhasil mencatatkan 9 gol dan 5 assist. Hanya sekali absen bagi pendekar Cisadane, pun membuat nama sang striker begitu diandalkan oleh sang pelatih. Memiliki atribut sebagai penyerang yang kuat melindungi bola, serta cekatan dalam mencari posisi, pun membuat Vergonzi menjadi pujaan supporter Persita. Hingga pekan ke-29 Liga 1 musim ini, Ramiro Vergonzi bahkan sudah hampir mencatatkan 100 laga di Liga 1. Dilansir dari pembukuan Transfermarkt, Ramiro Vergonzi sudah memainkan laga di Liga 1 sebanyak 89 kali, dengan torehan 25 gol dan 16 assist. Angka tersebut tergolong tajam bagi seorang striker, yang juga dilengkapi dengan catatan assist yang melimpah. Dengan pesona yang dimiliki striker asal Argentina itu, pun dirumorkan membuat Persik Kediri tertarik merekrutnya. Seperti diketahui, Persik Kediri memang tengah membutuhkan striker nomor 9 murni, usai kepergian Jefinho di paruh kedua. Maklum saja, Marcelo Rospide sejauh ini hanya mengandalkan Flavio Silva, yang notabene-nya berposisi sebagai seorang winger. Opsi lini depan tampaknya akan dibenahi manajemen Persik di musim depan, demi memperbaiki performa macan putih di Liga 1. Bagaimana menurut kalian, apakah Ramiro Vergonzi merupakan pilihan tepat untuk Persik Kediri?